Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, selamat datang kembali di channel Indra Permana Official. Hari ini saya dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menghadiri program Rukyah Grup Pasien Jakarta dari tanggal 19 sampai 21 Mei 2022. Rukyah Grup Pasien Jakarta adalah salah satu bentuk atau opsi layanan rukyah yang saya berikan kepada pasien-pasien dari luar Pontianak yang tidak bisa datang bertemu saya secara langsung di kota Pontianak. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat video penjelasan Rukyah Grup Pasien Jakarta yang ada di channel ini. Pemirsa, seperti yang Anda lihat di story Instagram saya beberapa hari yang lalu, Klinik Kitamura baru saja melakukan launching secara resmi, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2022. Mari kita lihat beberapa footage dari peresmian gedung dan lokasi baru Klinik Kitamura Pontianak, pusat perawatan luka dan kaki diabetik yang sekarang beralamat di Jalan Gusti Hamzah, Gang Hidayah nomor 1A, Pontianak, berikut ini. Dan kami hormati Bapak Wali Kota Pontianak, Kepala Dinas Kota Pontianak, Puskesmas Pal 3, Ketua MT dan Ketua RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat Pak Dokter telah mendapat penghargaan dunia. Ini itu boleh tepuk tangan nih kalau ini. Beliau kemarin mendapat penghargaan di Abu Dhabi tentang mewakili Indonesia dalam hal pengobatan luka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Pusat Perawatan Luka dan Kaki Diabetik Kitamura Pontianak, Jalan Gusti Hamzah, Gang Hidayah nomor 1, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Setelah sambutan-sambutan dan peresmian yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Pontianak, acara selanjutnya adalah room tour. Kami membawa Bapak anggota Komisi 9 DPR RI, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan Kepala Puskesmas Pal 3 Pontianak yang hadir dalam acara peresmian ini untuk melihat-lihat ruangan pelayanan yang ada di Klinik Kitamura Pontianak. Setelah itu dilanjutkan dengan jamuan makan siang. Pemirsa, sebagai rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami juga mengadakan acara sunatan massal setelah acara peresmian selesai. Hari ini ada 30 anak yang beruntung mendapatkan layanan sunat dengan metode smart clamp secara gratis. Setelah sunatan selesai, kami semua makan siang. Nah, inilah wajah-wajah para staf, perawat maupun karyawan lainnya di Klinik Kitamura. Baik pemirsa, itulah tadi acara peresmian gedung dan lokasi baru Klinik Kitamura Pontianak. Bagi Anda yang ingin mendapatkan layanan kami, silakan datang ke sini. Alamatnya di Jalan Gusti Hamzah, Gang Hidayah nomor 1A, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.